Sedapnya. Eh, hai. Korang semua mesti terfikir kan? Eh, Sumi kat mana ni? Apa dia tengah buat ni? Apa benda dia nak cerita ni? Ha, aku cuma nak ajak korang berkemping dengan aku di dunia Tevat di dalam Genshin Impact. Genshin Impact ni adalah sebuah game RPG open world dengan dunia yang sangat cantik. Dia juga datang dalam banyak karakter di mana korang boleh collect semua karakter tu untuk tolong korang buat misi korang lah. Dan aku baru je level 7, jadi aku ada 3 karakter ni je. Dan setiap karakter punya specialty masing-masing, iaitu weapon-weapon yang berbeza. Bukan setakat weapon je berbeza, dia juga mempunyai elemen-elemen yang berbeza melalui setiap karakter. Sebagai contoh, karakter ni mempunyai elemen angin, yang ni pula elemen api, dan ni pula elemen ais. Game ni macam-macam kau boleh buat. Kau boleh berenang, kau boleh memanjat, kau boleh gliding, dan juga kau boleh memasak. Haa, siapa yang tak pandai masak tu boleh belajar masak dalam game. Kan awal tadi aku cakap game ni game RPG kan? Game RPG tak sah kalau tak ada story. Game ni datang dalam multi-platform, iaitu macam-macam jenis platform yang korang boleh main. Iaitu korang boleh main dia dekat phone, korang boleh main dia dekat PS4, korang boleh main dia dekat PC, korang nak main kat tablet ke, iPad ke, haa, ikut korang lah. Last kali, game ni dia boleh dimainkan secara co-op, iaitu main dengan kawan-kawan. So kalau korang ada apa-apa quest ke yang korang rasa nak buat bersama kawan-kawan, korang boleh invite diorang sekali untuk join korang main. Dan kepada siapa-siapa yang interested dan rasa berminat untuk main, korang boleh download dengan link kat bawah. Dan game ni adalah percuma je. Ha, korang yang tengah duduk kat rumah tak tahu nak buat apa tu, nak main game apa tu, ha, apa lagi, try lah main. Monster tu pun nampak macam boring, tak tahu nak buat apa tu, aku nak settle jap. Jom kawan-kawan, tolong aku jap. Yeah! Korang rasa, apa korang nak buat kalau tiba-tiba ada haiwan liar nak serang korang? Adakah korang bersedia? Kalau korang tanya aku rasa ada 1001 cara aku akan cuba untuk aku berdepan dengan haiwan liar yang tengah nak serang aku. Untuk aku yang duduk kat negara macam Malaysia ni, aku rasa negara kita ni tak ada ancaman besar sangat dengan haiwan liar macam negara luar tu. Aku tengok dekat negara luar lah kan, buaya boleh siap jalan-jalan dekat kawasan area perumahan. Lepas tu beruang boleh datang ketuk belakang pintu rumah, macam kawan datang lepak rumah aku nak bergosip je. Sebenarnya kita pun ada banyak list of haiwan liar yang boleh mengancam nyawa kita ataupun mental kita. Cuma dia jarang sangat terjadi. Jarang-jarang terjadi pun pernah sekali lah jadi kat aku dengan gangguan haiwan liar ni lah. Bukan gangguan makhluk halus ya guys. Masa tu time ni, waktu tu aku dah bekerja dan aku tengah on the way nak balik ke rumah. Masa tu dah lewat malam, dalam pukul 9 atau pukul 10. Time aku tengah on the way ke kereta aku kat parking tu, aku terperasan lah ada macam benda tengah duk melepak kereta aku. Adakah aku takut? No. Adakah aku mempunyai sifat ingin tahu? Yes. Aku pun pergilah dekat dan aku perasan ada beberapa ekor dog ni tengah parking baik punya kat kereta aku. Untuk pengetahuan korang, aku tak adalah takut anjing-anjing semua ni. Sebab bagi aku anjing ni dia macam kucing je, cuma dia orang ni lagi besar dan dia orang dan kucing pula. Tapi aku takutlah kalau dia orang nak gigit aku. Nak gigit? Dan sepanjang aku hidup ni, aku tak pernah lah kena kejar dengan anjing. Adik aku seorang pernah kena kejar dengan anjing, tak silap aku lah. Dan masa tu dia nyanyi lagu Who Let The Dog Out kat anjing tu. Dan anjing tu pergi sambung balik lagu tu. Sebenarnya aku pun tak tahu apa detail cerita dia, tapi aku rasa dia dah buat bunyi-bunyi yang buat anjing tu triggered. Lepas tu anjing tu kejar dia. Macam tu lah kot, lebih kurang. By the way, kita back to cerita aku ni. Bila aku nak approach je kereta tu, tiba-tiba anjing tu terus rush ke arah aku. Apa lagi bro, cuaklah saya. Tapi yang aku bangganya masa tu, aku tak berganjak sikit pun. Sebab aku teringat pesan-pesan orang random kat Facebook aku. Kalau korang ada anjing terjah kat kau, jangan lari. Korang kena berdepan dia seperti seorang jantan. Aku masa tu hentak kaki aku. Woof, 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 woof. Anjing tu tengok je aku lama-lama. Aku rasa dia faham kot. Lepas tu dia pusing balik, dia pergi lepak kat kereta aku kak. Dia tak caw pun. Aku rasa dia macam protect geng dia ke apa entah time tu. Don't worry yuk, bocah je tu. Aku undur sikit ke belakang dan aku start fikirkan beberapa idea lah kan, apa yang aku boleh buat lagi. Dan aku teringat masa tu aku terjumpa mop yang cleaner letak dekat tepi tangga. Masa tu aku terfikirlah, apa kata aku ambil mop tu, lepas tu aku pergi depan dia orang, aku pusing-pusing depan dia orang. Yeah! Lepas tu dia orang panik, dia orang lari lah kan. Tapi boleh jadi kak, dia orang attack je aku. Stylo lah tu. Gigit bentuk dia yuk. Lepas tu masa tu aku teringat aku ada seorang lagi kawan dekat office dan dia tak balik lagi. Jadi aku call lah dia. Mana tahu dia dengan aku sama-sama boleh tolong halau anjing ni. Tu kawan aku tu tak angkat. Mungkin dia sibuk kot. Dan masa tu tiba-tiba aku dapat lah lagi satu idea. Dekat kereta kan ada kunci yang boleh bunyikan alarm tu kan. Aku pun macam, why not aku tekan kunci alarm tu. Aku tekan je alarm tu dan anjing tu semua terkejut. Habis lari lintang pukang tu cukup tanah semua. Huh, masa tu rasa bijak betul. Lepas daripada kejadian tu, aku dah start panik dah dan tak akan parking jauh-jauh dah sebab takut anjing buat pot lepak lagi kat kereta aku kan.
Dan aku ni bukan jenis orang yang trauma dekat satu benda tu lama-lama tau. Lepas daripada tu, satu time ni aku pergi beli makanan, aku naik motor dan ada seekor anjing ni digilepak kat motor aku. Aku datang dan aku tak halau pun dia. Aku nampak muka dia comel je gitu, macam tengah lapar. Lapar ya anak makanan ni. Dia ambil roti tu dan dia pergi makan jauh-jauh. Aku pun cepat-cepat lacau menggelabah. Aku bukanlah pakar-pakar haiwan liar semua ni apa benda. Cuma aku nak share lah pengalaman aku bila aku kena kacau dengan anjing. Tapi aku rasa kalau apa-apa jadi kat kita, macam ada haiwan liar cuma mengganggu ke, aku rasa zaman sekarang kita boleh google je benda. Sebab semua benda ada kat online dah. Sebagai contoh, aku tengok ni ada beruang nak serang aku. Orang cakap dalam online lah, kalau ada beruang nak serang, kita kena menyamar je mati. Sebab nanti kan dia ingat kita mati, dia tak kacau kot. Tengok dia dah start caw dah. Mungkin sebab dia ingat aku ni dah mati semua, jadi dia tak akan kacau aku. Sebenarnya aku ada satu pengalaman lagi dengan haiwan liar yang tak adalah liar sangat dan baru-baru ni jadi kat aku, iaitu kucing. Aku tak sempat nak masukkan dan baru terfikir je, ada seekor kucing ni boleh nak attack aku masa aku tengah nak bagi makan kat dia. Korang bayangkan, dia tak sabar sangat kot sebab siap nak lompat terkam aku gitu. Siap lagi kat aku. Tak pernah aku takut kucing sepanjang aku hidup, tapi kucing ni serius gangster dan buat aku cuak masa tu. Aku husnuzon je lah, mungkin dia lapar sangat ke 3 hari tak makan kan. Apa-apa pun, thanks kat animator aku yang power dua orang ni, iaitu Zakuan dan Pijun. Diorang ni banyak tolong aku gak kat short animation yang aku buat sebelum ni. Thanks dekat Genshin Impact sebab sponsor video aku kali ni. Korang boleh pergi try ya game ni. Link dia ada kat bawah ni, korang boleh pergi download. Dan tu je lah, macam biasa, assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.